Saya sebenarnya ingin membandingkan antara kedua device ini, dan kita akan lihat saja perbandingan kedua HP ini di video mendatang. Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget, channel yang membahas tentang pergadgetan dan teknologi. Dan sesuai janji saya kemarin di video full review Poco X3 NFC, udah banyak yang nagih, "Bang, mana nih perbandingan antara Poco X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro?" Dan akhirnya saya sudah selesai untuk membandingkan dan mengulik-ngulik kedua device ini. Apa sih perbedaan kedua device ini? Dan bagaimana pendapat saya pribadi mengenai Redmi Note 9 Pro jika dibandingkan dengan Poco X3 NFC? Apakah perlu upgrade ke Poco X3 NFC atau tetap stay saja di Redmi Note 9 Pro? Temukan jawabannya di video ini tanpa berlama-lama. Jom kita mulai videonya. Ya, stop dulu. Sebelum kita masuk ke perbandingan kedua device ini, saya pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa untuk software-nya di Redmi Note 9 Pro ini masih menggunakan MIUI 11 ya yang saya pakai ini. Dan untuk Poco X3 NFC ini sudah MIUI 12. Dan kedua device ini memiliki RAM dan internal storage yang sama. Jadi, kalian sudah punya gambaran kan? Langsung saja kita mulai videonya. Ya, kita mulai dari desain dan build materialnya terlebih dahulu. Jadi di Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 NFC ini memiliki build material yang hampir mirip, tetapi perbedaannya adalah di frame sekeliling Poco X3 NFC ini untungnya sudah menggunakan material aluminium, sedangkan di Redmi Note 9 Pro ini menggunakan plastik. Dan menurut saya plastik di Redmi Note 9 Pro ini bukan versi plastik yang murahan, ini bukan plastik yang ecek-ecek. Jadi menurut saya ya sama ya, solidnya hampir sama. Dan untuk ketebalannya kalian bisa melihat di Poco X3 NFC ini lebih tebal sedikit ya dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro. Jadi kalian bisa punya gambaran di Poco X3 NFC kalau kita masukkan ke saku ya terasa lebih tebal di Poco X3 NFC. Dan untuk material belakangnya tadi framenya berbeda, di Poco X3 NFC aluminium sedangkan di Redmi Note 9 ini plastik. Dan bagian belakangnya ini materialnya beda teman-teman. Ini menggunakan polikarbonat, ini plastik ya bahannya di Poco X3 NFC, sedangkan di Redmi Note 9 Pro ini bahannya kaca teman-teman. Jadi terasa lebih premium, tetapi saya lebih prefer Poco X3 NFC ini karena memang sekelilingnya ini framenya aluminium, tetapi bagian belakangnya ini plastik. Dan ini membuat Poco X3 NFC ini jika jatuh, ini menurut saya tidak cukup mengkhawatirkan ya. Dibanding dengan Redmi Note 9 Pro, jika jatuh, ini mungkin ada sedikit kekhawatiran karena kemungkinan pecahnya jauh lebih tinggi. Dan kemudian untuk desain kameranya ini sama-sama memiliki bump kamera yang menonjol, tetapi menurut saya kok lebih menonjol di Poco X3 NFC ya, lebih besar saja modul kameranya, sama-sama quad kamera setup ya. Nanti kita akan bahas di segmen kameranya. Dan untuk desain bagian belakangnya saya belum selesai. Di bagian belakang ini sama-sama glossy ya, sama-sama finishing glossy dengan lambang Poco di Poco X3 NFC ini. Menurut saya ini kurang elegan, sedangkan di Redmi Note 9 Pro ini tulisan Redmi-nya ini di bagian bawah tengah ini menurut saya cukup memberikan rasa yang elegan. Dan untuk fingerprint magnetnya di warna yang putih ini less fingerprint magnet dibandingkan dengan Poco yang kalau kalian lihat ini jiplak ya, agak fingerprint magnet aja di Poco X3 NFC dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro. Di khususnya warna putih ini tidak terlalu fingerprint magnet, tetapi di pilihan warna lain di Redmi Note 9 Pro itu agak fingerprint, tetapi di warna putih ini it's really nice. Dan kemudian untuk port-portnya kalian bisa melihat bahwa di bagian atas ini sama-sama sudah mendukung air blaster. Ini berfungsi untuk menghidupkan AC atau mengganti remote TV. Dan di bagian sampingnya ini sudah mendukung sama-sama side mounted fingerprint. Kalian bisa melihat volume rockernya di bagian atas. Di bagian bawah ini ada USB Type-C, 3,5mm headphone jack, dan speaker grill. Dan di Poco X3 NFC ini speakernya ini bukan mono ya kayak Redmi Note 9 Pro. Ini sudah stereo speaker. Dan di bagian kiri ini ternyata SIM tray-nya ini dimenangkan oleh Redmi Note 9 Pro teman-teman. Ini sudah mendukung dual SIM plus micro SD di Poco X3 NFC ini hybrid ya.
Dan kemudian di bagian depannya ini sudah menggunakan diagonal layar yang sama, yaitu 6,67 inci dengan layar IPS LCD display. Tetapi hal yang menurut saya sangat luar biasa di Poco X3 NFC ini adalah spesifikasi layarnya. Ini sudah mendukung refresh rate 120Hz. Ini adalah refresh rate 120Hz pertama di kelas upper mid range, teman-teman. Dan tidak cukup di situ, di Poco X3 NFC ini sudah mendukung 240Hz touch sampling. Kalau kalian penasaran refresh rate dan 240Hz touch sampling, saya sudah membahas secara lengkap di video review Poco X3 NFC ini, linknya di bagian kiri atas ini. Tetapi secara garis besar memang 120Hz ini memberikan pengalaman yang sangat beda ya menurut saya dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro yang hanya 60Hz. Dan ini untuk pengalaman scrolling, jelas kalian bisa melihat perbedaannya. Ini serasa lebih smooth di Poco X3 NFC dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro. Dan untuk kualitas layarnya menurut saya hampir sama. Contohnya saya menggunakan wallpaper yang sama, teman-teman bisa melihat wallpaper ini pewarnaan yang ditampilkan juga sama di Poco X3 NFC ini dan Redmi Note 9 Pro ini, memiliki color akurasi yang sama, viewing angle yang cukup bagus, di pencahayaan yang cukup terang di bawah sinar matahari juga cukup visible di kedua device ini. Saya rasa tidak ada perbedaan konfigurasi warna sama sekali. Dan bagi kalian yang menikmati konten ini, subscribe bisa menjadi win-win solution buat kalian. Selain kalian mendapatkan informasi masalah pergadgetan, kalian juga membantu channel ini terus untuk berkembang ya. Terima kasih. Ya, kemudian kita akan membahas secara softwarenya. Jadi Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 NFC ini memiliki basis software yang sama, yaitu MIUI. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini Redmi Note 9 Pro yang saya gunakan untuk comparison ini masih menggunakan MIUI 11. Jadi mungkin masih ada beberapa hal yang bisa dioptimalisasikan di Redmi Note 9 Pro. Tetapi secara look, secara apa yang saya lihat di sini, memang icon-icon yang ditampilkan ini sama persis. Dan menurut saya notifikasi bar-nya juga sama juga. Tetapi yang berbeda di Poco X3 NFC ini terasa sedikit mirip stock Android. Kalian bisa drag down ke atas ini. Kalau di Redmi Note 9 Pro ini memang benar-benar pure MIUI. Kalau di Poco X3 NFC ini ada embel-embel atau tambahan Poco Launcher, sehingga ada fitur-fitur tambahan di Poco X3 NFC ini seperti tap to sleep. Kalian bisa melihat. Nah, fitur tap to sleep itu bisa membuat kita untuk mengurangi intensitas memencet tombol power button ini ya. Jadi mungkin bisa lebih awet untuk power button di Poco X3 NFC ini dibandingkan dengan Redmi Note 9 yang tap to sleep-nya tidak ada, saya sudah cek. Dan itu mungkin perbedaan antara Poco Launcher dan pure MIUI di Redmi Note 9. Menurut kalian bagaimana? Kemudian kita ngomongin soal baterai atau ketahanan baterai kedua HP ini. HP ini sebenarnya sudah menggunakan kapasitas baterai yang cukup besar. Ini di atas 5000 semua, ya, di mana Poco X3 NFC ini sudah menggunakan 5160 mAh, sedangkan di Redmi Note 9 Pro ini menggunakan 5020 mAh. Menurut saya untuk SOT yang didapatkan di refresh rate yang sama 60Hz ini ya kurang lebih sama, sekitar 9 jaman ke atas. Dan untuk gambaran teman-teman, jika ini digunakan untuk bermain game, saya memainkan game yang sama, PUBG, saya aktifkan 120Hz nya di Poco X3 NFC dan di Redmi Note 9 dalam waktu 30 menit, untuk gambaran ke teman-teman, itu berkurang sekitar 7% sampai 8% di kedua HP ini. Ya, menurut saya di PUBG itu memang refresh rate-nya belum bisa 120Hz ya. Ya, memang masih terbatas 60Hz. Itu mengapa kedua HP ini baterainya berkurang 7% ya, sama-sama sekitar kurang lebih 7%. Which is ini menurut saya sudah cukup impresif untuk ketahanan baterainya. Untuk spesifikasinya, keduanya ini memiliki RAM 6GB dan internal storage 128GB dengan tipe UFS 2.1. Dan keduanya ini sama-sama sudah mendukung NFC. Yang berbeda adalah chipset yang digunakan kedua device ini, di mana Redmi Note 9 Pro ini menggunakan Snapdragon 730G, sedangkan di Poco X3 NFC ini 732G.
Dan pertanyaannya bagaimana penggunaan untuk keseharian? Menurut saya tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal performa sehari-hari khususnya untuk multitasking karena nilai AnTuTu dari keduanya hampir mirip-mirip, di mana Redmi Note 9 Pro mencapai 270 ribuan sedangkan di Poco X3 NFC ini mencapai 280 ribuan. Hal yang tentu saja berbeda adalah pengalaman scrolling di Poco X3 NFC ini. Lagi-lagi saya merasakan perbedaan feel smoothness karena refresh rate 120Hz nya dan 240Hz touch sampling yang memberikan pengalaman bermain game lebih imersif. Dan selanjutnya adalah kameranya. Kedua device ini memiliki 4 setup kamera di bagian belakangnya dan 1 setup kamera di bagian depan. Kita bahas dulu untuk bagian depan kameranya. Di mana Redmi Note 9 Pro ini memiliki 16 megapiksel sedangkan di Poco X3 NFC ini sudah mendukung 20 megapiksel. Untuk detailnya jelas 20 megapiksel lebih detail dibandingkan dengan 16 megapiksel. Tetapi untuk karakteristik warnanya, ini di sini saya suka dengan Redmi Note 9 Pro karena memang memberikan skin tone yang lebih natural. Jadi menurut saya untuk kamera depannya saya lebih memilih di Redmi Note 9 Pro. Dan kemudian untuk kamera belakangnya ini sudah menggunakan tadi seperti yang saya bilang modul quad camera setup dengan resolusi lensa utama yang sama 64 megapiksel dan untuk ultra wide nya 13 megapiksel di Poco X3 NFC sedangkan di Redmi Note 9 Pro ini hanya 8 megapiksel. Dan dua lensa lainnya di Poco X3 NFC ini untuk makro dan depth-nya 2 megapiksel. Sedangkan di Redmi Note 9 Pro ini sudah mendukung makronya itu 5 megapiksel plus sudah menggunakan autofocus dan depth-nya ini 2 megapiksel. Dan kemudian untuk hasil fotonya bagaimana? Sebenarnya kedua device ini memiliki kemampuan yang cukup identik, tetapi hal yang berbeda hanya dalam pewarnaannya saja. Yang ini juga tergantung dalam preferensi teman-teman. Dan ketika kalian aktifkan HDR-nya, HP ini juga mampu memberikan efek signifikan untuk high dynamic range. Jadi untuk foto-foto menurut saya sama-sama bagus. Dan yang menurut saya kalah telak di Poco X3 NFC ini adalah perekaman video di lensa ultrawide-nya. Di Poco X3 NFC ini tidak mendukung 1080 60fps dan 4K 30fps. Sedangkan di Redmi Note 9 Pro ini 1080 60fps-nya ini sudah tersedia dan 4K 30fps juga tersedia. Jadi untuk lensa ultrawide khususnya untuk perekaman video saya suka di Redmi Note 9 Pro. Dan ini adalah perekaman 4K 30fps di kedua kamera, sebelah kanan Poco X3 NFC, sebelah kiri Redmi Note 9 Pro. Menurut kalian bagus mana? Stabilnya coba ya. Stabil mana teman-teman? Menurut kalian? Yap, ya itu di depan kita ada Mi 10T Pro. Sebentar lagi akan kita review. Stay tune dan subscribe channel Dewi Gadget. Jangan lupa ya. Dan kesimpulannya, kalau kalian adalah memang gamer sejati, Poco X3 NFC ini bisa dibilang lebih unggul dalam hal responsivitas layarnya yang sudah mendukung 240Hz touch sampling, sudah mendukung 120Hz adaptive refresh rate, dan sudah mendukung stereo speaker juga yang memberikan gaming experience yang lebih imersif dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro. Tapi kalau kalian pengguna HP biasa, tidak terlalu sering bermain game, Redmi Note 9 Pro ini memiliki 3 keunggulan juga. Yang pertama adalah SIM tray yang sudah mendukung dual SIM plus micro SD, desain yang lebih elegan dan perekaman video khususnya di ultrawide yang lebih lengkap dan bagus. Yap, jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian akan upgrade ke Poco X3 NFC atau tetap stay di Redmi Note 9 Pro? Saya tunggu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.